Lubi. Oke. Ya, lumayan. Seperti ini. Dan bentuknya seng. Seng bukan plastik ya. Casingnya seng, bawah juga seng. Wah, bagus sih. Belum. Tidak jadi kak nanti. Ini untuk fiturnya. Itu untuk di sana, bang, di rumah. Untuk kualitas gambar ya. Menggunakan HDMI. Kualitas gambar bagus. Ini menu. Ya, menu standar ya. Standar ya, harga 180 hingga 200 ribu ya, standar lah seperti ini. Ini saja ya, kalau mau kelas-kelas untuk menggunakan YouTube dan IPTV ya, di atas kelas-kelas 300 ribuan lah ya, baru lancar. Yang jelas sih kualitas gambar bagus banget, halus ya, kurang lebih dengan VSAT kemarin. Oke, sekian aja reviewnya. Yang jelas nih bagus, hidupnya udah 4 jam dites, tidak terlalu panas. Rekomendasi dari abang ini. Good lah.